Puluhan warga desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak melakukan aksi di depan kantor desa Mekarjaya, Senin 28 Agustus 2023. Warga menagih janji kepala desa Mekarjaya untuk menutup aktivitas tambang pasir yang dituding merusak ratusan hektar lahan sawah milik warga. Koordinator Aksi Masyarakat Desa Mekarjaya, Asep Darajat, mengatakan aksi tersebut terjadi karena warga ingin menagih janji politik kepala desa Mekarjaya yang akan menutup tambang pasir dan mengganti sawah milik warga yang terdampak limbah. Diungkapkan Asep, Camat Cimarga dan kepala desa Mekarjaya merespon baik aksi tersebut dan siap bertanggung jawab serta membantu warga. Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Lebak, Muntadir menjelaskan, dari data hasil peninjauan di lapangan, kerusakan sawah tersebut terjadi sejak tahun 2014 secara berangsur-angsur dan puncaknya pada tahun 2017 hingga sampai detik ini belum ada penyelesaian. Muntadir mengungkapkan dari data sementara hasil peninjauan di lapangan, ada 100 hektar sawah yang hancur dari 367 surat pemberitahuan pajak terhutang yang dimiliki oleh 193 pemilik sawah.